Ninjo in Selangor on the 14th. PJ, yeah. Yeah, PJ. Yeah, so kita telah buat keputusan semalam, kita tidak akan memperakukan permohonan yang dipohon tu atas banyak alasan. Pertama, kita ada beberapa laporan polis dibuat oleh penduduk setempat yang membantah perhimpunan itu diadakan. Saya, kalau saya tak silap, tidak kurang daripada 4 laporan polis oleh warga di sekitar itu kerana isu kesesakan lalu lintas yang akan menyukarkan masyarakat setempat. Yang kedua, perhimpunan tu kalau saya dimaklumkan antara 20,000 orang akan hadir. Kapasiti tempat tu not more than 10,000. Jadi bayangkanlah kalau tempat yang sempit dan berat itu akan menjadi limpahan kesesakan sebab berdekatan dia tak jauh daripada highway. Dan pada masa yang sama kita berpendapat juga laluan yang masuk tu ada 3 laluan yang terhad. Dan kalau ini berlaku, tentu akan menyukarkan masyarakat di sekeliling. Jadi kita, walaupun kita tidak memperaku, kita memberi cadangan kalau boleh diadakan di Stadium Planajaya. Saya rasa lebih tersusun, mereka pun mudah mengadakan kawalan, kita pun mudah mengadakan kawalan. Maklumlah pimpinan-pimpinan yang berlaku sekarang, anything can happen. Dan kalau perkara-perkara yang buruk berlaku, nanti kita akan dipersalahkan. Saya secara ikhlas ingin menjelaskan cakap ini tidak ada specific intelligence with regard to threat. Tak ada. Itu kita verify this at the moment. Mungkin ada satu hari dua ni keadaan akan berubah. We will assess, we will inform you, update you from time to time with regard to the two. Kita dah buat perakuan secara jelas yang kita tidak memperakukan. Dan kalau mereka tak akur dengan cadangan kita,